Presiden Joko Widodo mengunjungi Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta untuk menemui jajaran pemain timnas U20 di Stadion Gelora Bung Karno pada hari Sabtu 1 April. Dalam kunjungannya, Presiden sekaligus memberikan semangat kepada Hoki, Caraka, dan teman-temannya agar tidak larut dalam kekecewaan dan juga kesedihan karena gagal berpartisipasi pada Piala Dunia U20. Dilansir dari Kompas TV pada Sabtu 1 April, Presiden tiba di lokasi didampingi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Wakil Ketua Umum PSSI, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kedatangan Presiden pun disambut oleh pelatih Shin Tae-yong. Keduanya pun nampak sempat berbincang dengan cukup lama. Setelah itu Presiden pun menghampiri satu persatu pemain timnas U20 yang sedang rehat berlatih. Pertemuan ini merupakan pemenuhan janji Jokowi bertemu para pemain usai Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Sejumlah pihak termasuk para pemain pun kecewa dan batal tampil di Piala Dunia U20 sebagai tuan rumah. Setelah resmi mencabut status tuan rumah, kini FIFA pun tengah mempertimbangkan sanksi untuk Indonesia. Tim U20 untuk agar mereka tidak larut terus dalam kekecewaan dan kesedihan. Dan tadi saya sampaikan bahwa ke depan kita ingin memiliki tim yang dibangun sejak awal secara terus-menerus berkepanjangan sehingga kita bisa mendapatkan sebuah tim nasional yang betul-betul siap. Karena kayak U20 ini karena masih muda, masih memiliki banyak kesempatan. Bisa nanti main di SEA Games, bisa main di Asian Games, masih bisa main di AFF, masih bisa main di Olimpiade 24, saya kira apa kesempatan itu masih panjang. Sehingga tadi saya sampaikan pada mereka, jangan patah semangat. Ya.